itbidi krihim tebatu abadu samawati al-adiyah. Jadi kalau di situ ada menceritakan orang-orang soleh, maka dibukakan pintu-pintu langit. Jadi wadang jilu rahmat, turunlah kerahmatan. Panjangnya tidak ingin hatinya tenang, sering cerita ceritanya para wali Allah, ceritanya para nabi Allah. Saiki akan orang oleh orang tenang, mergo sering cerita nanggono kekayaan-kekayaan, kemewahan. Panjenengan kan kadang dulu nang HP kalau ceritanya artis-artis suki ini jibet. Dede ini jibet bener sampai senang. Nanggono panggungan, nanti nanggono panggungan alhamdulillah takasur hatta zirutumul makobir. Istirahatnya sopokongnya nanggono panggungan jur-juran dunia nanggono banget di rokok. Artis-artis sebagian sakit dino atasnya malerni kekayaan harta. Orang aja bondol ini gue raiso abadi. Panjenengan delok ngebondol makan itu lo detene jiwa. Bisa mangan kok wae untung akeh artis lo sering pamer kekayaan. Tiba-tiba ngono kuwi dipamer-pamer nih gue diodi sedapot nih. Bon. Mereka Jibril cerita datang kanjeng Nabi. Abdan yukalu lau sabun al-wazi. Ada seorang nabi namine sabun al-wazi. Jadi ini nabi, jadi sekarang ini dia ingkang wahine Gusti Allah. Ini sabun al-wazi dari kalangan dari Israel. Raja sabun al-wazi ini perangan musuh orang kafir. Bahwa bosan kufar apa syahdin selama sebulan. Jadi diwian bukan duwe konco di musuh wong kafir. Kafir mau terus lagi wian teh wakana silahu lahir jamalin punya pedang jimat daman yaitulah Tahi Jamal ini maksudnya balung uangnya unta, berarti rahangnya unta, pedangnya rahangnya unta. Ini dianggap musuh-musuh kafir. Baku lama dorongan kufar biadal rahi. Setiap rahangnya unta sing cekel sampun iki iki mukune musuh niku kabeh musuhe mati. Omane jenengan duwe jamane sampun. Dan sampai hadapi ini ku musuh sampai satu sayu rahangnya unta yang sampai tekel. Tapi rahangnya unta yang sampai ini dilutuk si pisang air orang tentara satu sayu ini mati nabi. Hebat sampai ini dipasang tidak tegas. Ngomongan tadi omah diangkat ke Solo. Ini nabi benar-benarnya perang. Lek bumi tahajutan, lek awan perang. Ini selama sewulan persis kapus jenengan. Dunia ini keadaan pekan yuk keadaan pas kosong. Akhirnya disputi rojo kabir ini bingung. Ini kalau sampai dihadapi terus awal ini sontek. Si sampai ini tidak pernah masak. Mereka apa setiap ngelak itu telah kumpulnya ini ke enten Mobil Asnan, panggungan yang untung itu medal Tolong itu jadi bunyi banyak ngelak. Jadi kan selah-selah yang untung ini ke enten air tawar. Wayang uwe Waidah jahari ngalani uwe sinten santun yang butuh mongkot kukul minu sangking ngotik apa lahmut daging medal anten dagingnya daging saking suatu tidak pernah masak tapi hidupnya mendino
awan berjuang karo poso musawang kafir bengi tahajudan. Jadi ada di tentara ratusan ribu merdoko rojo kafir sehingga ini rojo ini jangan semanten penggalian yang nyembah berdoko tidak menyembah nabis doko indah bilang. Ini ceritanya panjina sejak bulan poso kan bon sama tetapi di bulan jaya ini kesannya bulan panjina seneng datang Lailatul Qadar. Wahyu salamu wasalamu nasana dan doa bapa asyurin berjuang ini ku selama sewu bulan itu sami kami wolong puluh telur tahun kujur patang bulan. Alimun fajasa mengaku sokoku paru wakafe ini alis bingung. Kau kafe akhirnya musawarah sepakat dia awal itu rutin ini ku sido kerajaan entek kenaki. Pejabat-pejabat menteri sepakat dengan musyawarah duweni ide. Sampun itu kan tiang jalan. Wong lanang itu biasanya kelemahannya tiang setri. Biasanya kelemahannya wong lanang itu wong mencoba, wong ngaku-ngaku. Akhirnya kalau bingung, benar wih. Jadi aku lihat sama sampun ini berbujur kurang. Dipatasi dibaca sampun itu berbujur. Omain itu main joyong angguk gugup saya timbang gugup yang kankan ini saya asik gugup yang kankan dirala sampunnya di buju-buju ini gua rapol nah jadi mulai gak kerasa mendingan berjual artinya mulai ngobrol di omain bapak lintati layak kabrak bentuk banyak sampun. Iku bujune niku lho kok iman yo angel. Dadi panjenengan niku lek komoro wong ngalih, wong anjing ibadah, bujune ndak melu ibadah, kok terasa ngumpul. Akeh tunggale. Nabi Nuh iku berjuang hampir 1000 tahun kurang 50. Lah iki 950 tahun. Dawane niku lho dijak ibadah ndak gelem. Malah nyelaku gak nyelaku itu gak kesel. Nabi Lut itu iman dan ngejak darwanya iman atau iman malah sih ngentai bisik Lut aku kumuh ngajimu di Lut itu semua itu aku iman dan akhirnya terus pun di darwanya Nabi Lut jenis yang kuturakan ini terakhir ini merokok garwan yang nasi lut ini terakhir ini merokok ini seksa tapi sing ngentai bisik ini garwan semenunggu di penerangan yang memiliki waya hanya utai imro'an ku kafiratun wadun kafir sapa ini bujurnya kafir seorang gemegat yang menunggui Jogja jendan sana nih mungkin wae jenenge dudu. Iki dudu ilangnya ditebak. Nek wonge wedoke umur 100 jenengan umur 12. Iya lek ngene lek kadung dudu yo pantes. Nek sing wedok umur 9 taun jenengan umur 80. Ora kono magic dudu. Iki semono ukur yang makan layak kabulatun hari utawi bujene sampun niku kabulatun wadon akhir. Wis ana kaya ngaji-ngaji yo. Sebenarnya aku ado kok. Pidatoi warek aku, romo pidatomu iki bujene sampun. Suwijine dina. Akhire wadon akhir dolan nang garwane sampun. Pejabat-pejabat tinggi waduh mucap ina nukti ki amwaran kasih rotan aku tekonan kini kiro bodo sing akeh ingkotakti zauzaki apabila kamu bisa membunuh suamimu apakah kamu bisa olah mucap sopoh imro'ah anak rakbiru
saya tidak mampu karena suami saya itu orang yang gaduh, orang yang ampuh. Saya sudah tahu kalau ampuh. Wis ngene wae. Bojone wong kabeh nuti lakap lan sabidan. Sampai tawari tari sing rasa jenang kula panggonan pas turu. Wong kan enek turune ora bojone tau turu ora. Nate meskipun tiangnya yang kaget sama itu lek turu nggih pangkat bareng kali kula. Nggih lek bar turu tukangan. Ada biasa tekan iki mboten itu. Akhirnya terus pun di eh si petalen nama ini tali ginaleni si kiliran tangane akhirnya tempat turu pasal jadu al-maka gitu taleni di samping mutar bako lamang sadali sopo tersinalani aku pas turu meniki bako lak moko mutar sopo ikro anana sadaku hujan tiba tak kula mas kula taleni jenengan iki terus ampuh kula jajal ampuh tenang kula nek terima ngene mung tak kekek ujar aku ya tiba no kowe ya jenengan nang bojo panjenengan nek sakire wong padha ngatur mau piye piye bojomu wong bojoku ampuh tak taleni ndak apa piye iki wis takon ana pengapesan. Jadi nak kau ambil leni daripada mas, tanpa nak kau ini pengapusan apa tuan? Ah, aku ini rambut doa, kata sampun itu rambutnya ketok kresek lemak, jadi rambutnya ketok kresek lemak. Iki rambut dipotong, aku ini tidak diboyo popo, dipotong di nana nawa, aku ini tidak diboyo popo. Sampun tawilun rambut yang panjang. Jadi orang saiki lagi rambut dawa. Orang anak ke rambut itu udah ampuh terus ke misi-misi. Orang dia sama santri itu kresek dipotong gak teman dia. Nah saya kisip ambil kasih potong. Wasami itu yang meratuhu wasami at mengkokurumu sobat yang meratuhu buju wadwane sakon. Akhirnya turumu pas turu rambutnya sampel ini dipotong kali jaruan dipotong berarti potong pinggir naleni sikile tangane dulune pasal tak ngomong naleni soto itu api abai dawa itu kelan papa pira-pira kelabangan jadi tangan dulune sikile wasai kodok pas di naleni wasai kodok ngomong ngelirir. Sopo kenalannya aku mas ada kamen omongannya jadi kelemahan rambut bener apa enggak ya bener tak omongi saiki aku ini gak dia apa-apa ini bingung mas mau ngapain kayak morok dia aku ini dia omongin ke mas sampai sampai udah tiba dia lakukan soro makan lagi duduk ya lu kangkung aja gak tau keturutan jadi lo bendera terus gak betah aku dia omongin jadi esok Bujeka pengapusan sampean aku beli emas tong peti. Oh kalau mau ngomong akhirnya tentara ni wong kawin itu tak kok duduk-duduk sampun dipun jagal. Wakana ihi amudun wakau sabu mongko bodo soko kufat insan kon. Sampun akhirnya ditanya ini nantang-nantang alun-alun jagal. Bapak tahu maka udil sopa rojo kapiran tentaranya udunai yang kuping lorone sakun kupingnya ditudil sakun loro krek kelas wong berjuana agamanya orang yang ngerti itu begini ngerti mana kena udan ini dia adem wana ini nanti pak lorone sakun ditukil ditukil pak lorone sakun pada ini Allah. Wasapake lan ngambil lurune sampun iki ditugel langene. Warisan orang ilate sampun ilate dipotong. Waya dai lan tangan lurune sampun tangan lurune dipotong. Warisan ilate sikil lurune sampun sikil dipotong.
terus macam ni. Penderitaan tapi sing tujuannya nama saya Allah, tapi Gusti Allah tidak akan mensia-siakan. Waktu lu mutai sekabeh lewat kabeh, sakan bujuh ini ku ya samiuna kepodoh kumpul sopoh puluh kita di kabeh ini dalam kolam mengkono omahna mendopo harus dipotongi dengan tenamu hati akhirnya Gusti Allah dahulu paling wahyu karena sampai ini ada sebagian pendapat Nabi maka mongko paling wahyu sinten Allah Gusti Allah ilai maling sam'un aisek untuk itu sam'un saiki dina awakmu sing kok dalu apa kok karepnya apa apalah mongko dalu sinten sam'un kuri itu ngarepakan sopwa insun angkak tiani yang kau paling tuan yang kau lakulah nyuwun kekuatan malih Gusti kersane kula iki sakit ngobah-ngobah nih ngamudah hadal bayi sopwa yang jilah omah istana ini kula ubah ini kersane horok karena sampe niki yuwan ini Gusti Allah meskipun keadaan buta kuping dipotong, telinga dipotong, kaki dipotong, tapi Allah tetap membadani wayah dimu mongko, wayah dimu mongko merubu agen sopo sampun alim ingatasi kumpat akhirnya direk istanane ambruk wawak kakek wa imratuhu lang bujine sampun akhirnya bujine pisang matek gak sidoleh emas bujine makan di macem-macem bayangnya ingat berian walaupun kusar sopo kubar jaminan alih sekabian urang peraturan wakam peraturan itu jenis kubar itu maksan bani kubar akhirnya saat mabani pengasan sampai dulu ya Allah mungkin bilang pari ini utuh sebagai dasar kubar akhirnya dasar kubar beripat kubar berjuang manis selama sebulan sohabat diceritanya nanti membrentes ini ya Rasulullah dengan apa semerbah halani sampun sesama kekara ibadai apa enten umat depan dengan sing gantian ini melebih sampun akhirnya pemerika juga kemurun mendalami Muhammad aku tidak itu Allah aku nopan dunan ibadah umat sampean amalai laku kodarok antani wiralati kodri khaibul laka walikum matika minggur disaiti alfa sahbim di zaman Bani Israel dua rekaat di dalam laku kodar iku khaibun luwih bagus laka marim siro walikum matika nan marim umat siro dilarang jenengan pas nang laku kodar sholat dua rekaat kobar maca Fatihah dengan maca 10 juz. 10 juz surat ikhlas menane. Niku luwe apik tinimbang panjenengan ngibadah sewulan ing dalem zaman Bani Israil kados tinimbang ngibadah najen sampun selama 1000 bulan berarti 83 kunjul kata ulan ini gunung-gunungnya roh asani diwakadir kodini baru kata waliku pasikani ngurur disedi adil pun kemurut ayat inna inggan nabi lalatir kod wama adrotam lalatir kod al-ayat sampai jokoh terakhir ayat mungkin-mungkin ada manfaat baru kaya jilai sopik wali daya wali sopik wali daya